Ayam Brahma merupakan jenis unggas yang memiliki ciri khas postur tubuhnya yang tinggi dan besar. Dahulu, ayam Brahma biasa dipelihara sebagai ayam pedaging maupun ayam petelur. Karena postur tubuhnya yang tinggi dan besar, tentu dalam produktivitas telur dan dagingnya akan lebih besar pula. Namun, seiring berjalannya dengan waktu, masyarakat sudah mulai mengenal keindahan ayam ini. Yang dilihat dari bulunya, maka di beberapa negara termasuk Indonesia, ayam Brahma kini mulai dipelihara sebagai ayam hias. Daerah asal ayam Brahma. Ayam Brahma adalah jenis unggas yang berasal dari negara India. Nama Brahma diambil dari kota asal ayam ini yang berada di kota Brahmaputra. Sejak kemunculannya di Indonesia, ayam Brahma sudah menjadi pusat perhatian para pecinta ayam hias di Indonesia. Selain tampilan tubuhnya yang unik, harga yang ditawarkan pun cukup tinggi. Hohoho, postur tubuh ayam Brahma. Di samping postur tubuh yang tinggi dan besar, bulu yang lebat juga menjadi daya tarik untuk memelihara ayam hias ini. Konon, tinggi tubuh ayam ini jauh melebihi ukuran ayam kampung. Ayam Brahma dewasa tingginya bisa mencapai 70 cm, sedangkan untuk ayam kampung jantan tingginya mencapai 40 cm. Tidak hanya dari tingginya saja, ayam Brahma juga memiliki berat yang jauh lebih besar. Untuk usia dewasa bisa mencapai sekitar 70 kilogram. Wow. Pakan ayam Brahma. Ayam Brahma memiliki sifat yang bersahabat dengan pemiliknya. Ayam ini bisa dipelihara baik dikandangkan maupun dilepaskan di alam terbuka. Memang jika ingin dikandangkan, kandang yang disediakan harus lebih luas dibandingkan dengan kandang ayam biasa. Namun dari segi pemeliharaannya hampir sama dengan ayam biasa. Ayam Brahma termasuk jenis ayam yang mudah mencerna berbagai jenis makanan. Pakan ayam Brahma pada umumnya hampir sama dengan ayam kampung pada umumnya. Seperti pur, dedak, bekatul, jagung giling, beras merah, dan banyak juga ya.